Otonomi Expo 2019 ini ada satu program Apkasi Film Festival. Apkasi Film Festival ini diselenggarakan untuk supaya kabupaten-kabupaten itu mengikuti program yang diselenggarakan oleh Apkasi tahun depannya khusus untuk Apkasi Film Festival. Nah, Apkasi Film di sini ini tergabung di dalamnya ada 20 PH sama sutradara yang diundang sebagai businessman. Itu bisa membantu peran dari kabupaten-kabupaten untuk mengikuti program Apkasi Film Festival. Businessman itu apa maksudnya? Businessman di sini ini artinya kita dipertemukan oleh kabupaten-kabupaten untuk kita diminta bantu membuatkan film atau baik film mau media profil daerah, kisah wisata, segala macam tergantung kebutuhan. Cuman khususnya itu lebih ke Apkasi Film Festival gitu. Kategori ini seperti apa mas? Film-filmnya itu seperti apa? Kategorinya sangat, kalau khususnya belum ya, kalau khususnya belum, ini hanya sebatas mempertemukan. Tapi kalau nanti ke depan, tahun depan itu sebelum penyelenggaraan dimulai, kita akan umumkan kategorinya, baru mengerucut gitu. Oh belum, ya. Tapi kira-kira ada nggak apakah pintu membentuknya profil atau potensi wisata atau seperti apa? Sebenarnya lebih mengarah ke cerita, cuman perkembangan kan tetap Apkasi yang punya gawe ya, bukan kita gitu. Bisa mungkin ngomongin ya udah mungkin kategorinya bisa tentang wisata gitu atau cerita daerah masing-masing gitu, budaya yang berbasis dengan potensi cerita dari daerah-daerah itu juga gitu. Misalkan legenda atau kisah-kisah yang lain yang mungkin nanti bisa diadopsi ke anak muda supaya mau nonton. Emang intinya larinya ke sana kan, jadi pelestarian budaya atau daerah biar lebih lewat media, lewat video. Nah, sekarang respon dari pemerintah daerah sih? Dari kemarin sih ada sudah lumayan banyak yang datang kemari, gitu. Misalkan Kabupaten Madiun, terus ada yang dari Konawe, terus ada dari Musi Rawas, itu juga diskus sama kita. Padahal potensi kita banyak pak, cuman daerah kita kenapa ya? Nggak ada yang tahu. Padahal banyak air terjun segala macam ya. Ya mesti memang harus dibikinin program gitu, selain video memang harus ada strategi yang lain. Mas, menariknya apa sih mas? Kan di film-film banyak